Wa tariqatun aqdhun bi ahwatakal waraq wa azimatin kariyadatin mutabattila. Maksudnya, dan tariqah pula adalah berpegang dengan yang lebih berhati-hati seperti waraq, dan berpegang dengan yang azimah seperti melakukan riyadhah sufi, hal keadaannya memutuskan hubungannya daripada sesuatu selain Allah. Jadi tariqah di sisi para ulama sufi adalah aqdhu bil ahwat, yakni mengambil dengan yang berhati-hati pada seluruh amal dan tidak mengambil dengan yang rukhsah. Tidak mengambil dengan yang rukhsah, yakni yang diringankan. Wa dzalika kal waraq, misalnya seperti waraq. Jadi waraq adalah berhati-hati dan melakukan perbuatan dalam bentuk azimah, tidak memilih yang rukhsah semata-mata. Kata Imam Qushairi radhiyallahu taala anhu, makna waraq tarku syubhat, meninggalkan syubhat. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, al waraq arba'u darajat. Waraq ini ada empat darjat, ada empat kedudukan. Yang paling rendah waraul adli, waraq adil. Apa maksud waraq adil? Wa huwa tarku kulli ma yahrumuhu fatwa al-fuqaha kar-riba wal muamalat al-fasidah, yaitu dia meninggalkan semua yang diharamkan oleh fatwanya fuqaha, contohnya seperti riba, muamalat yang tidak betul dan sebagainya, maka dia tinggalkan. Maka dia dengar benda yang haram tersebut, dia tinggalkan, maka itu dipanggil waraq juga, dipanggil waraq al-adli. Yang kedua dipanggil waraq as-salihin. Waraq as-salihin wa huwa tarku syubhah, meninggalkan yang syubhat. Yang benda tak pasti, haram ke tak haram ke, jadi banyak bincangan dengan masalah tersebut, maka dia tinggalkan kerana mengambil dengan waraq, maka dipanggil waraq ni waraq salihin. Yang ketiga dipanggil waraq al-muttaqin, waraq orang-orang yang bertakwa. Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi maqafata ma bihi ba'sun, dipanggil waraq muttaqin. Ini yang Pak Sumi beritahu kat saya ni, demi waraq muttaqin ni. Tarku ma la ba'sa bihi maqafata ma bihi ba'sun, terjemah dia macam mana? Tinggai yang tak apa kerana ada apa. Faham? Tinggai yang tak apa kerana ada apa. Saya berjumpa dengan dia, tanya apa dia waraq, tanya kat saya. Saya kata tak tahu tu. Waraq ni, kata dia, tinggal yang tak apa kerana ada apa. Benda tu tak apa pada mulanya, tapi ditinggalkan kerana bimbang takut jadi apa-apa. Contoh kata dia, dia beri contoh kata dia mudah. Contoh ni saya selalu ulang. Dia kata kalau kita lalu dekat rumah jiran kita, tengok-tengok dia tanam pokok janggui. Pokok janggui kan dia ada ulam dia tu, ulam janggui. Kau apa kita panggil? Itu yang lah. Ha, janggui. Kau panggil gajus orang pedu. Kira kau orang pedu panggil gajus. Sebut tak faham. Kita kata sebut gajus baru dia faham. Janggui lah. Pokok janggui kita lalu, tengok ada dia punya, orang panggil apa, pucuk ulam dia tu. Kita pun pergi minta lah kat tuan rumah. Tuan maklong, ada pucuk janggui banyak ni, ambil sikit boleh tak? Maklong tu kata apa? Orang kampung macam tu biasa. Ambil lah ustaz. Oi. Ambil lah. Tak habak pun tak apa lah. Orang kata, orang pedu kata tak royak tak apa lah. Tu je lah saya sebut tu kan. Maksudnya tak bagi tahu pun tak apa, ambil saja lah. Tak ada masalah. Apa ni kalau ustaz nak tengok dengan nampak-nampak tu, ambil lah, kata dia. Ni cara orang, orang kampung kan macam tu. Bukan orang kampung, orang mana sama kan. Orang Melayu. Melayu ni dia punya mujamalah dia lebih. Mujamalah dia lebih. Dia sebut kadang-kadang tak sama macam dalam ni. Time makan tu sedap. Haram tak sedap pun dalam hati. Jadi beda nak jaga hati kawan tu. Ajak orang makan pun sama juga. Sila ustaz, sila. Kita pun pergi duduk sungguh.
Ho, dia kata dia ni payah. Jenis ajak duduk terus. Oh, jenis tu. Nah. Dia ingat dia ajak saja kawan tu duduk sungguh. Ah, kacau dia kata. Pasal dia tak ajak dah. Pasal kalau nampak buat tak tahu, buat tak tahu. Oi, satgi dia duduk sungguh kalau kita ajak. Dah kamu ajak kan? Arab tak macam tu. Arab kalau dia ajak sungguh. Kita pula duk buat mujamalah kita. Tak apa, tak apa. Main duduklah. Dia berasa hati pula. Rupanya setiap kaum ni dia ada dia punya amalan yang masing-masing. Dia ada adat dia kita kena reti. Kalau tidak, jadi susah kita. Nah. Kita ya orang Kedah ya yang pandai bila bercakap ni. Jom. Kita kan bila sembang orang, sembang-sembang dah lama, kita nak pisah ni. Kita nak kata macam mana nak pergi berpisah ni. Takkan kita nak cukup kot. Taklah nak sembang ni. Nah. Kita nak pergi tempat lain ni. Nak jumpa lah dalam pasaraya. Dia punya sembang dengan kita tu sampai tak tahu. Tak ada titik. Nah. Kita pun takkan nak kata, cukup kot. Banyak sangat tu. Oh, dia akan pedih sampai ke ulu hati tu. Jadi nak buat macam mana? Jom lah. Kita minta izin dulu. Jom sekali. Jom sekali tu bukan duk ajak pun. Faham dah orang Kedah tak? Ah, jom tu maksudnya nak kena pi. Tapi orang negeri lain tak tentu faham. Saya di Mesir, ada kawan kita jumpa tepi jalan. Orang negeri mana tak ada abang. Saya jumpa dengan dia. Jumpa-jumpa saya pergi salam. Assalamualaikum. Sihat. No. Ustaz main mana-mana? Dia kata ni ada main depan tu. Oh, tak apa. Tu tak nak simang apa dah. Kita pun bukan rapat sangat pun. Simang-simang dah tak tahu nak simang apa dah. Tu tak apa. No. Jom. Kami nak jalan ni. Jom. Dia pun berhenti. Allah. Saya nak kena balik rumah ni, dia kata. Allah, saya pun silap aku ajar. Nasib baiklah dia tak ikut. Kalau dia ikut, rosak program saya. Rupanya dia tak faham. Jom tu dia ingat dia ajak dia sekali. Nasib baik dia tak ubah plan dia. Dia ubah plan dia, rosak plan saya pula. Kita nak pergi tempat lain, kena bawa dia pula dah. Rupanya dia tak faham. Rupanya kaum ni dia ada masing-masing dia punya bahasa dia. Kadang kita jangan berasa ada Arab yang mai tempat kita. Contohnya macam Arab daripada Siwa, ada seorang apa ni sahabat kami, teman kami yang baiklah, Ustaz Idris, no. Syekh Idris ni duduk di Siwa, di imam di Siwa. Siwa ni lebih kurang 800 km daripada Kaherah. Kalau kami nak naik tengkuk ni kenderaan ish menata ayam ni. Kan sampai tak ada tempat dah. No. Saya kira terbang dah aku pergi jenuh. Atas kereta orang dia naik atas bumbung boleh naik. Hebat dia. Dia tengok lagi dia kereta naik atas kereta sat ya. Betelok atas kereta. Laju sungguh dia. Apalah biar dia nama pun ayam. Kalau tuan-tuan duduk atas ni pelik juga. Jadi apa ni Allah SWT Muhammad apa dia saya cerita dia. Ha? Cerita apa ni? Ha? Syed Idris kawan saya. Dia imam di Siwa. Dia kalau main ke Kaherah. Nah. Dia main ke Kaherah, kalau dia main rumah kami, kalau kami tanya, nak minum apa? Nak apa? Nak ayak? Nak ayak? Dia kata, ya, nak ayak. Ayak oren ada tak? Ayak oren. Dia akan tanya macam tu. Kita kalau orang Melayu, woi, main rumah orang. Ingat restoran ke apa? Rupanya adat dia macam tu di kampung. Adat di Siwa macam tu. Dia biasakan dengan adat tu. Saya bila pergi Siwa, saya buat macam tu. Alang-alang pergi kampung orang. Dan kita tahu adat dia macam tu. Dia tanya nak ayak apa? Ayak jus ada? Jus. Tanya terus jus ada. Dia nak cari dia. Siapa suruh tanya? Kita pun dia tanya, kita jenuh cari. Dalam rumah kita kalau tak ada oren, kena pergi cari oren. Kalau tak ada, kena habak dia. Kalau tak ada, kena beritahu tu. Tak ada oren, tak ada. Tu ada ayak apa dia tanya? Ha, dia tak kena habak dia. Memang macam kedai makan. Tapi tu adat dia. Dan tu kalau kita pergi kampung dia, dia layan. Oi, luar biasa. Dia layan sungguh. Ha? Dari demai ke tempat kita, kadang-kadang kita tak terlayan macam dia layan di kampung dia. Ha? Ha, dia jenis tu. Kita kalau di kampung, kita main rumah orang. Makan nasi lah rumah lah. Makan nasi lah pagi petang tengah hari ni. Eh, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa. Padahal memang lapak ni. Memang duduk lapak gila. Dan memang tujuan main tengah hari tu pun memang nak makan. Tak usah duduk tanya lah. Buat je. Buat jamu. Kecuali dia habak pada awal-awal lagi.
jangan duk buat makan. Saya memang tak mau main nak makan, nak main jumpa dengan ustaz ya. Terus duk makan-makan apa. Ha tu. Jadi kena, kalau dia sebut sungguh-sungguh tak apalah, orang Melayu macam tu. Tapi kalau dia tak sebut apa, dia main-main tu waktu pula dia habaqlah, saya main tengah hari boleh tak? Tahu orang ni memang kaki nak langkah kanan. Kan? Jangan jamu bihun waktu tu. Tak kenalah. Jamu nasi. Jiran kita, keluarga kita mai daripada jauh dan sebagainya, mai duduk rumah kita. Mai pula waktu tu dalam keadaan dia tempoh tetamu. Waktu tengah hari makan nasi, jamu nasi. Tak perlu tanya dia nak makan nasi ke? Nah, nak makan apa? Nak makan? Tak payah tanya. Buat je yang kita makan, makan sekali. Macam tu. Faham tak? Tu ada orang Melayu. Saya ni nak kena tulis kitab baru pula. Kitab nak ajak kat orang muda-muda ni. Nak kena buat apa kalau pergi rumah orang? Faham? Saya nak tulis kitab baru. Kalau pergi jumpa orang tua nak buat macam mana? Jadi kalau jumpa dengan ni, dia kalau nak sampai ke khutbah, atas khutbah. Khutbah macam mana? Kena ajak macam tu. Kena tulis. Sebab saya pernah lalui zaman semangat telajak ni. Saya pernah zaman semangat. Ya Allah, kalau khutbah ni kena sejam. Khutbah kena sejam. Baru dipanggil khutbah. Kalau tidak, kita tak kira khutbah. Sebab apa macam tu jadi? Sebab duk balik buruk sangka kat orang kampung. Sebab tu. Sebab duk rasa orang kampung tak mengaji. Duk rasa orang kampung ni kalau kata tak mengaji, melainkan hari Jumaat ni je. Jadi, saya kena khutbah panjang sikit. Beda mereka mengaji dalam khutbah. Tidur. Dan orang jadi marah pula dengan kita. Terlalu lama sangat. Khutbah bukan kadang lama. Khutbah pendek aja. Kita ambil fik lain. Dengan harapan kata orang akan berubah dengan fiknya kita. Dah. Betul dah Nabi buat tu. Khutbah pendek saja. Khutbah kena pendek. Nah, bukan panjang-panjang. Ni duk pandang rendah kat orang lain. Duk tengok makmum semuanya lekeh, kita aja kemah. Rupanya tersilap dalam pandangan tersebut. Lepas saya balik-balik Mesir. Nah, kemudian bila apa duduk betul dengan masyayikh dan sebagainya, bila tengok balik macam mana bermuamalahnya para guru dengan guru, muamalah guru dengan murid, muamalah guru dengan masyarakat, barulah kita boleh tune sikit kehidupan. Sebab tu perlu kepada guru. Kalau tidak, tak akan berubah kita. Ha? Ha. Adab nak pergi meminang macam mana, adab macam mana. Itu semua kena ada. Ini bukan kata kat Ustaz Zaki. Tiba Zaki belakang. Ni maksudnya kepada semua anak muda, kena reti nak muamalah dengan orang tua-tua ni macam mana. Dan kena tulis. Kalau tak reti apa? Duk depan orang tua, main handset. Duk depan sambil duk menyembang pun, handset di tangan tak boleh tinggal. Nampak tak? Saya tinggal handset tu. Duk. Anak-anak pun duk dalam meja makan dengan mak pun tengok handset. Anak pun tengok handset. Lah kali, supaya tak keluar makan. Itu ada satu, ada keluarga yang waktu masuk jumpa keluarga, handset semua tak dalam bakui. Letak bakui kat depan rumah. Hantar kat bakui tu. Ha? Tak dalam bakui tu semua. Semua jangan duduk pegang handset lah. Semua duduk dengan keluarga tu. Ha, sembang. Dulu orang tua-tua dulu sembang. Kenal habis ni adik-beradik ni sepupu hang belah mana. Hak ni adik-beradik belah mana. Kenal habis. Ni kenduri kahwin tak tahu siapa dia mai. Hari raya mai adik-beradik pun tak tahu siapa dia yang mai. Habis tak kenal tu. Last sekali, bila dia dah besar, tu, kalau yang jenis tak duduk dengan masyarakat, tak masyarakat tu. Dia tak kenal adik-beradik dia duduk kat kampung, orang tua-tua kita kenapa umur panjang. Kena pergi cari semua. Dia berjalan cari habis semua adik-beradik. Betul tidak? Ha, tu syarat dia. Apa yang lari jauh sampai tu? Balik pada orang kampung tadi. Minta izin. Makcik tu pun, kita kata kat dia, maklum, jok jangguh ni boleh saya ambil sikit ke no? Dia kata, ambil lah ustaz. Oi, tak habak pun tak apa. Dia kata gitu. Betul tak? Boleh tak kita nak ambil lagi lepas tu? Boleh. Sepatutnya boleh sebab dia kata, tak habak pun tak apa tu, dia bagi lesen A lah. Lesen agung. Maksudnya kita lalu boleh ambil sebab dia dah bagi izin. Awal lagi dia bagi izin. Cuma dia tak buat surat ya. Ha, surat cop. Kata dia bagi izin. Tiap-tiap kali ustaz lalu, kalau ada pucuk janggut, ambil. Dia tak habak tu ya. Dia habak mulut. Nah, baik. Boleh tak benda tu? Boleh. Tapi orang yang warak, tarku ma la ba'sa bihi. Dia tinggalkan benda yang boleh. Maqafata ma bihi ba'sun. Bimbang kerana takut ada apa-apa yang menyebabkan jadi tak boleh. Satu hari, dia lalu-lalu tengok-tengok, ada lagi pucuk janggut. Dia kata, oh, maklum tu bagilah. Dia pun kutip tu. Kutip pula tak sikit tinggal. Habis, dia ambil.
Ambil semua, beda nak makan tengah hari dengan esok dengan lusa sekali. Dia kata kalau lalu tak payah duk ambil lah. Ambil terus sekali-sekali dengan pokok-pokok tu. Pokok aja tebang. Dia dah ambil-ambil. Sebelum dia ambil, minta maaf. Sebelum dia lalu tadi ni, laki kepada maklum ni lalu. Balik rumah lah. Tengok-tengok ada pucuk janggut. Kalau masuklah rumah, habak kat bini dia kata, eh, tak nak makan nasi pagi petang ni. Tengok ada pucuk janggut banyak tu, pergi kutip tak apa. Ya. Kawan pun masuk, duduk bersiap apa, bini pun keluar. Masa bini dia nak keluar tu, kita lalu. Bini laki dia duduk sembang dalam tu, kita lalu pula waktu tu. Tengok-tengok pucuk janggut. Kita kata, maklum bagi dah minggu lepas. Kutip habis. Maklum tu keluar, tengok tak ada lah. Dia kata, abang tengok pucuk janggut kat mana, mana ada pucuk janggut dah, dia kata. Tak ada mana tadi, aku baru lalu. Dia kata, ada. Keluar pula tengok-tengok, hei, korang ajak siapa yang ambil jenis tak abang ni. Nampak tak? Dia dah lupa lah yang dia bagi izin dulu. Dia dah mula kata, korang ajak, no, ambil tak halai, siapa ambil ni makan perut jadi busung. Lepas tu, anak cucu semua makan makanan haram, dia maki doa semua. Jadi apa waktu tu? Jadi, mabak sabihi. Jadi apa ni, bihi baks. Jadi bahaya pada waktu tersebut. Tidak jadi lak baksa lagi. Jadi baks. Jadi tak apa lagi. Jadi apa? Tak boleh. Maka kerana tu kena minta izin setiap kali lalu. Maka ni adalah sifatnya orang yang warak. Kalau jumpa lagi pun, minta lagi. Kalau nak lagi pun, pi minta lagi. Tuan rumah tak ada kat rumah hari tu, jangan ambil. Macam tu cara dia. Kalaulah dijaga sifat ni oleh orang masyarakat kita, insyaAllah selamat semua. Nampak tak? Selamat. Makanan kita jadi halal, kita pun jadi rasa tenang, tidak ambil dengan perkara yang berat dan sebagainya. Ini bukan syubhat, ini bukan haram, ini benda boleh tapi dia tinggal. Dia tinggal kerana takut ada apa. Orang pakai duk makan boboti. Pakai duk isap boboti tu sedap dimakan, beli itulah. Yang lagi tulisan Cina, lagi dia beli. Dia kata, hak tu lagi sedap, dia kata, daripada hak lain. Bila kita bimbang, benda tu boleh. Kalau kata, keluarkan contohnya. Kita jadi bimbang pada waktu tu, ish, boleh, tidak. Kita tak makan. Tarku ma ba'sa bihi, ma la ba'sa bihi, maqafata ma bihi ba'sun. Jaga no, daripada melakukan perkara tu boleh. Hakikatnya pada asalnya. Kerana kita asal pada benda tadi, suci. Baik. Melainkan ada benda yang sebut kata benda ni, memang tidak boleh. Asal benda tu suci. Maka rasanya boleh minum, boleh makan. Tapi kita tinggalkan kerana bimbang, takut ada sesuatu yang menyebabkan jadi tidak boleh. Kita tinggalkan perkara tersebut. Tamam? Ha, ini dipanggil warak al-muttaqin. Warak ketiga. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa Sayyidina Umar kata? Ini waraknya Sayyidina Umar. Kata dia, kunna nada'u tis'ata a'syaril halal maqafata an naqa'a fil haram. Kami tinggalkan 9/10 daripada benda yang halal kerana bimbang takut termasuk dengan yang haram. 9/10 benda halal. Maksudnya, boleh kata mu'zam banyak benda yang halal tapi tidak dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana bimbang takut wukuk fil haram. 1/10 ya yang dilakukan oleh beliau. Itu pun dengan penuh berhati-hati, berjaga-jaga. Ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, ketika lalu di depan dia apa ni minyak wangi dengan bekah besar daripada perbendaharaan negara, orang bagi jizyah. Nah, maksudnya negara kufar dulu, negara bukan Islam dulu, bagi kepada Islam pada waktu tersebut dengan jizyah minyak wangi ambar. Ambar mahal. Nah, besar ni saja pun botol dah berpuluh ribu. Bayangkan ni satu bekah besar. Macam apa ni ni tempayan tu. Bawa dengan minyak ambar. Minyak ambar baru ni ada hak dalam surat abad. Kalau tuan-tuan baca, kata ada seorang Pak Long ni di Thailand ke apa. Hak dia lalu tepi jalan, tepi laut, dia jumpa satu batu. Batu tu harga berjuta. Batu ambar tu. Ambar ni bukan batu. Ni kata sebahagian kata muntah. Kata sebahagian, kata guru saya, Syekh Ayub Ahdar, itu air mani ikan pau. Air mani ikan pau dia akan jadi batu. Bila keluar dia jadi batu. Bila jadi batu ni, yang ni yang diproses jadi minyak wangi ni. Hak daripada beli ambar tu. Hak mahal lah, bukan kang abu. Kang abu 3/10 tu, malaikat subuh. Ya. Ha, ni yang ambar ni mahal ni, berpuluh ribu, 20 ribu, 30 ribu. Oi, mahal. Yang tu kalau hilang, gila tu. Ha. Baik, rugi tak? Apa ni, buang duit tak kalau beli minyak wangi mahal-mahal macam tu? Tak dikira sebagai membazir. Kata Sayyidina Umar.
ni tak akan bazir kerana diguna untuk ibadah. Tak ada masalah. Nah. Baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu lalu minyak wangi itu di depan dia, dia tutup hidung. Orang tanya kenapa tutup hidung, minyak wangi itu wangi. Dia kata kerana manfaat minyak wangi dengan hidung. Itu milik orang Islam, bukan aku punya. Maka sebab tu aku tutup hidung kerana manfaat dia dengan hidung, bukan tengok saja. Minyak wangi bukan orang tengok. Minyak wangi orang bau. Maka manfaat dengan bau, saya ambil bau dia bermakna saya telah mengambil hak orang Muslim pada waktu tersebut. Ditutup hidung dia. Warak. Padahal kalau lalu terbau, apa masalah dia? Tapi waraknya orang soleh ni berbeza dengan kita. Nampak? Itu yang menyebabkan kita beza dengan mereka. Kemudian yang keempat, apa dia warak? Warak siddiqin. Warak siddiqin ni apa dia? Tarku ma huwa man mumfakkun anil afat. Ha? Meninggalkan sesuatu ma huwa mumfakkun anil afat. Maksud meninggalkan sesuatu yang mana apa dia ni mumfakkun ni? Ma huwa mumfakkun tarku ma huwa mumfakkun anil afat. Mumfak maksudnya yang berpisah daripada afat, daripada benda yang tidak elok. Ini saya kurang jelas, tak apa nanti kita tengok balik. Dia panggil warak siddiqin. Ha? Ini contoh warak siddiqin. Dia bagi contoh ni mungkin kita faham lagi. Diceritakan bahawa Sayyidatina ikhukti apa ni, saudari kepada Bishrul Hafi radhiyallahu anhuma, ja'at ila Imam Ahmad, datang kepada Imam Ahmad dan kemudian dia kata kepada Imam Ahmad, saya sedang menjahit dan juga menganyam, saya punya orang panggil apa, baju di sutuh dekat bangunan, dekat bumbung rumah saya. Jangan tengok, jangan bayang bumbung rumah kita ni macam mana nak menganyam atas bumbung dan gelongsok turun. Tak bumbung Arab dia sama, mana dia boleh duduk atas tu. Yang tu bumbung orang Arab sebab depa jarang hujan. Kita kalau duk buat bumbung macam tu pakai duk tadah ayat hujan lah lepas tu dalam rumah. Ya. Ha, depa tak apalah, negara depa macam tu, hujan jarang-jarang. Sekali-sekala aja hujan. Tapi kalau sekali hujan, game. Ha? Habis banjir. Sebab depa punya perparitan teruk dan sebagainya. Jadi saya kata, satu hari saya duduk di atas rumah apa ni, bumbung rumah saya. Kemudian dalam riwayat disebut di sini pendek ni. Dia pendek. Ada riwayat disebut kata dia sedang gunakan lilin milik dia. Tiba-tiba terpadam dan kemudian lalu tentera ataupun polis pada waktu tersebut bawa dengan obor. Naik kuda lalu di kawasan rumah tadi dan saya menggunakan lampu obor tadi untuk menjahit sambung jahitan tersebut. Kemudian dia tanya, adakah saya perlu untuk membuang kembali apa ni jahitan tersebut ataupun harus bagi saya menggunakan lampu tadi, lampu milik yang kerajaan punya tadi. Kemudian Imam Ahmad tanya, man anta afakillah, man anti afakillah, siapa kamu, moga Allah Ta'ala ampunkan. Faqalat ukhtu Bishrul Hafi, saya adalah saudari kepada Bishrul Hafi. Maka Imam Ahmad menangis dan kata Imam Ahmad, min baitikum yakhrujul wara'us sadiq la taghzili fi syu'a'iha, daripada rumah kamu lah wahai saudariku keluarnya wara' yang benar, maka buka balik ikatan tadi. Rumah kamu lah keluarnya wara'. Wara' ni daripada rumah kamu kerana kamu saudari kepada Bishrul Hafi. Sayyidi Bishrul Hafi ni wali Allah Ta'ala yang agung, kamu saudari dia. Kamu, rumah kamu ni, keluarga kamu ni keluarga warak. Kamu kena buang balik. Ada seorang lagi lelaki mai jumpa Imam Ahmad juga yang saya cerita dulu ni. Dia mai jumpa Imam Ahmad, dia kata, wahai Imam, saya beli ikan di pasar. Kemudian bila saya dah bayar duit, dia bagi dekat saya balut sekali dengan kertas. Zaman dulu tak ada plastik. Dia balut dengan kertas. Saya nak kena bayar ke kertas tu? Dia tanya tu. Yang kita pergi kedai Saleh beli gula, dia bagi dengan plastik kali, bila ada kira-kira buah plastik, dia pun bagi kat kita. Kita pun kata, ni plastik ni harga berapa ringgit pula? Buat gagah tanya. Padahal makruh dah kalau beli tu dia bagi plastik dapat sekali lah. Dia kira semua dah. Tapi kita pula dia buat warak boleh. Berapa harga plastik ni? Saya bukan beli plastik.
Saya beli gula ya, bukan beli plastik. Ha, macam ni lelaki ni. Saya beli ikan, bukan beli kertas dia balut tu. Saya beli gibnah, beli keju, bukan beli kertas yang dia balut keju saya tadi. Baik, saya nak kena bayar tak duit kertas tu. Imam Ahmad kata kat dia apa? Tak usah duduk lebih-lebih lah. Nah, ambil saja, balik. Dia kena marah. Beza dengan cerita ni. Kenapa? Kerana tak sama orang. Kamu tanya buat-buat warak. Kamu nak tunjuk kata kamu ni bagus. Padahal kamu tak bagus pun bohong. Eh? Yang kedua, kamu ni memang orang bagus. Dan soalan tadi dilihat oleh Ahlullah. Kata ini orang yang baik yang bertanya ni. Sebab tu dia tanya, kamu siapa? Tak bertanya soalan ni melainkan orang yang ada warak dalam hati dia. Maka bila dia sebut kata saya adalah saudari perempuan kepada Bishrul Hafi. Maka kata Imam Ahmad. Imam Ahmad menangis tu. Dengar-dengar kata Bishrul Hafi tu dia teriak. Menangis. Kemudian dia kata, daripada rumah kamulah keluarnya warak sadiq. Maka buka balik jahitan tersebut. Jahit balik. Buka balik. Rungkai balik. Macam tu sekali. Ini warak as-siddiq. Nampak tak? Kata Al-Imam. Disebut lagi dalam kisah kata, Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu pernah duduk di Basrah 40 tahun. Nah, tapi dia tak pernah makan tamar di Basrah. Nah, selama 40 tahun tersebut. Dan juga tidak pernah makan rutab di Basrah. Sampai dia mati tak pernah rasa. Nah, bila sampai saja waktu rutab. Rutab ni kurma basah tu. Keluar. Nah, dan kemudian apa akan disebut oleh Imam apa ni Malik bin Dinar, dia kata, ya ahlal Basrah, hadha batni ma naqasa minhu syai' wa la zada fikum. Nampak tak? Perut aku ni tak ada berkurang sikit pun dan tak ada bertambah sikit pun daripada harta kamu. Maksud saya tak ada ambil langsung hak kamu dalam negeri ini. Ha? Kerana apa? Kerana warak dia. Tidak makan langsung, takut termakan hak orang lain. Takut termakan hak orang lain. Tamam? Macam tu sekali dia punya warak dia. Al-Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah makan buah yang ditanam di Dimash. Di Dimash dia tak pernah makan buah. Kerana dia bimbang buah-buahan tersebut keluar daripada kebun orang yang wakaf. Takut termakan harta wakaf yang bukan wakaf dekat dia. Tentu sekali. Sebab tu dulu orang zaman dulu dia ada wakaf yang ajaib. Wakaf yang luar biasa. Dulu wakaf macam-macam wakaf. Bukan wakaf masjidnya. Kita lah wakaf masjid, wakaf tikak masjid, wakaf yang berkait dengan masjid, hak sekolah, pondok. Yang tu je kita wakaf. Zaman dulu, wakaf dia lagi macam-macam. Ada dipanggil wakaf. Wakaf untuk apa ni hamba. Hamba ni kalau dia bawa balik. Dulu hamba dulu dia akan pergi beli barang hak tuan dia punya. Dia akan bawa jirar. Jirar ni bekah dibuat daripada apa ni tanah liat. Dalam bekah tadi dia akan bubuh gibnah. Gibnah apa dia? Keju. Orang Arab makan keju. Jadi kalau dia pergi ke pasar beli keju dalam bekah tadi, balik-balik terjatuh pecah. Kalau pecah bekah tu bawa balik rumah dengan keju pun hancur, tuan dia akan pukul dia nanti. Jadi dibuat wakaf pada waktu tersebut untuk bantu mereka ni. Hamba-hamba ni. Wakaf dia apa dia? Wakaf dia kalau jatuh benda tu dia kutip balik, bawa pi dekat satu lajnah, satu kawasan ni, dia tempat macam ada pihak pemerintah punya buat ataupun orang awam buat tempat tersebut, dia boleh pi bagi bekah pecah tu, dia akan ganti balik dengan bekah baru. Termasuk sekali dengan keju-keju sikit dalam tu. Dapat balik. Kalau kata terpecah bekah tadi. Sampai macam tu sekali nak jaga. Nak jaga takut mereka dipukul. Jadi balik tengok bekah baru. Bekah tadi pecah. Balik bekah baru. Boleh? Yang kedua. Wakaf kepada anjing. Ada? Dia mesti ada wakaf kepada anjing. Wakaf kepada kucing jalanan. Kucing-kucing dan anjing gebu. Kerana diberi makan oleh golongan muslimin. Bukan perlu pegang anjing. Tak perlu. Dulu mereka buat kempen pegang anjing. Nah, pegang anjing, sonok dengan anjing apa semua kali. Baru nak tunjuk kasih sayang. Orang Islam dulu lebih pada tu lagi. Anjing lapak, mereka jamu. Anjing sakit, mereka rawat. Sayyidina Al-Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, Ar-Rifa'i, sahib tariqah Rifa'iyah. Beliau disebabkan kerana di kampung, di negeri tadi ada seekor anjing. Pada satu hari itu dia jumpa anjing kurak. Yang ditendang, disepak oleh orang-orang yang lalu kalau tengok anjing ni. Dia ambil anjing tadi, bawa lari pergi duduk di padang. Duduk di sahrak dekat padang pasir. Dia rawat anjing tadi sampai lega, baru balik. Dia orang tanya kat dia, wahai imam, kenapa kamu buat macam tu dengan anjing tadi?
Dia kata, saya bimbang nanti Allah Ta'ala tanya kepada saya, ada satu makhluk Allah Ta'ala dilakukan yang tidak baik, sedang kamu mampu untuk rawat dia pada waktu semua. Dan jatuh sekali. Ha? Rawat binatang. Guna harta dia, duit dia untuk dirawat binatang tadi. Anjing dibagi makan, kucing dibagi makan, ada tempat khas. Anjing pun fahamlah. Nak makan, pi waktu sekian-sekian akan ada penuh kat situ. Anjing dibagi makan dengan oleh orang ramai pada waktu tersebut dengan makanan yang mereka sediakan. Kami pernah sempat buat sekejap di Mesir dulu. Ada satu masjid tempat saya mengaji. Masjid Taqwa di Mesir. Tempat guru-guru saya mengajak, Syekh Jamal Faruk, Syekh Ahmad Mamduh dan Syekh Ali Soleh mengajak dekat masjid tu di Mukhattam. Di masjid tadi, ada mereka buat wakaf untuk anjing dengan kucing jalanan. Pada pelajar, saya buat pengumuman dekat pelajar-pelajar Melayu di Mesir. Mereka kutip dekat sampai dekat 5,000 dapat untuk beli makanan anjing dengan kucing saja untuk jamu dekat belakang masjid. Jadi anjing-anjing duduk kawasan tu, mereka akan panggil mai, makan di situ. Tak tahulah berapa lama sempat mereka buat wakaf tu. Cuma tak berjalan panjang. Wakaf untuk burung. Kalau pergi ke makam Imam Syafi'i, atas makam Imam Syafi'i dia ada macam bentuk kapai. Nah, kapai itu simbol kepada perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu yang luas dan juga luasnya ilmu Imam Syafi'i. Nah, seperti lautan, maka diletakkan dengan simbol kapal. Sebagian lagi kata, kapal tadi sebenarnya tempat letak makanan burung, wakaf kepada burung-burung yang terbang daripada luar, migrasi daripada Eropah menuju ke timur, dia akan lalu ke Mesir. Dia akan singgah atas kubah Imam Syafi'i, makan dulu makanan, sambung terbang balik. Wakaf untuk burung. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, mereka akan buat benda yang sama. Mereka akan letak makanan di atas kubah tadi. Yang tu. Dia ada satu lagi wakaf-wakaf yang pelik ni. Wakaf untuk orang yang musafir. Dekat RNR zaman dulu ni, dia akan ada satu tabung. Tabung tadi dia akan letak duit dalam tu. Siapa-siapa yang tak cukup duit, boleh ambil duit dalam tabung tu. Nah, contohnya dia nak meneruskan perjalanan, duit tak ada, lebih kurang dalam 200. Dia akan ambil 200, dia akan teruskan perjalanan. Zaman lah kalau tak, tabung pun hilang. Itu dia. Zaman lah kalau tak, tabung tu hilang. Kelingan tiang-tiang tabung, hilang habis. Kenapa? Kerana tidak ada amanah. Tak ada lagi amanah, tak ada lagi takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ni hatta wakaf ni. Wakaf ni jangan main-main. Ni kamu ni, orang dah wakaf untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan dikhususkan kepada orang yang memerlukan dalam perjalanan. Kamu tak perlu, kenapa nak ambil? Nampak tak? Ha. Ni dah perlu, baru dia ambil. Dia akan ambil sekadar keperluannya. Terus lagi dengan wakaf roti, wakaf apa semua kali ada makanan untuk orang. Itu dilakukan oleh orang dulu yang sangat banyak, yang tak terkira. Kalau disusun balik kitab tentang contoh-contoh wakaf orang-orang dulu, ajaib. Semua nak buat baik. Nah, semua nak buat baik dengan cara yang pelbagai. Tengok. Tu Al-Imam An-Nawawi tak pernah makan buah yang ada di mana? Di apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Dimash, kerana bimbang takut termasuk dalam tanah wakaf. Sebab tu tuan-tuan kena jaga. Kalau kita tahu tanah di kampung kita ni ada yang orang tua-tua dulu wakaf, dan kemudian tanah tadi wakaf mulut, kita pun tahu. Tapi kita jangan buat tak tahu. Ada orang dia tahu tanah tu tanah wakaf mulut, lepas tu dia buat tak tahu. Tak tahu? Tapi dia tahu. Lepas tanam pokok atas tu, makan, minum, anak bini, semua meniaga pula, semua sekali, masalah nanti. Dengan apa ni? Dengan harta yang Allah Ta'ala telah khususkan kepada siapa yang diwakafkan tadi. Kalau orang tua-tua kita wakaf tanah tadi untuk sekian-sekian tempat, dibuat sekian-sekian tempat. Kita pi buat bercanggah dengan wakaf dia. Yang orang dulu kan wakaf mulut. Dia bukan wakaf guna pejabat agama ke, dia pi wakaf, dia pi apa ni, buat surat ke dan sebagainya. Tak ada surat zaman dulu ni. Jadi kita ni anak cucu yang tahu, kena jaga benda tu. Nah, kena jaga perkara tersebut dengan elok. Tanah kebun, tanah berkenaan dengan bendang, tanah apa semua sekali tu, tu nak kena jaga semua tu. Termasuk tanah orang. Semua nak kena jaga. Sebab takut termasuk dalam tanah orang kita tanam, dan akhirnya duk makan daripada tanah orang. Bertahun-tahun duk makan hasil tanah orang. Dan akhirnya jadi apa? Jadi darah daging kita. Sebab tu jadi payah. Nak zikir payah, nak selawat jadi lambat, jadi malah. Nak buat amal ibadah jadi slow dan sebagainya. Kenapa? Kerana makanan yang kita makan. Sebab tu kena jaga semua benda tu. Perhati bagi elok-elok balik. Sepadan tanah kita mana, sepadan ni macam mana, kena jaga bagi elok semua benda tu. Kenapa? Kerana ni berkait dengan apa yang akan bentuk hati dan juga perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu. Lebih lagi kalau kena dengan wakaf dan sebagainya. Cuba tengok ulama dulu macam mana. Wa khilali Ibrahim bin Adham
Tengok, kata ditanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, ala tashrab min ma'i zamzam, kenapa kamu tak minum daripada air zamzam? Berkata dia, laukana li dalwun la syaribtu, kalau ada bekah air untuk aku minum, aku minum. Maksud dia apa dia nak kata ni? Kalau ada bekah air yang suci, halal, betul bekah air tadi, tak guna duit orang yang zalim, dan saya tak tahu duit ni daripada mana dia boleh beli bekah tadi, saya takkan minum. Itu dia. Ini bukan berlebihan ni panggil ni. Ini warak daripada solihin sampai tak minum kerana bimbang bekah air tadi ni diambil daripada harta yang tidak elok. Minum dengan tangan tak boleh. Nah, sebab tu payah nak jumpa harta yang betul-betul suci sungguh sama lah apa dia melainkan. Ayat hujan lah tu. Imam Nawawi Bantani kata, satu saja harta yang paling halal, tidak ada padanya rubar, tak ada padanya debu-debu apa ni syubhat, ayat hujannya. Jadi tuan-tuan, kalau hujan turun, sebab tu sunat hujan turun, letak tangan kita sikit kat hujan. Bagi kena sikit. Kena sikit dengan harta yang halal, yang paling halal dalam muka bumi Allah Ta'ala. Kalau hujan turun, tak sikit tangan, bagi kena sikit. Syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Turunnya rezeki yang paling halal. Ni satu-satunya yang paling halal. Tak ada lah yang paling halal, yang paling halal melainkan ayat hujan. Lepas tu, Nabi SAW kalau hujan turun, dia akan pergi duduk sat dekat hujan. Bagi kena ayat hujan sat. Dia masuk balik lah. Nak pergi terjun terus pun boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau kita nak main anak-anak main ayat hujan pas semua kali tu, tak apa. Nak bermain dengan benda yang paling halal dalam muka bumi Allah Ta'ala. Boleh. Tu ayat hujan. Ambil sikit, bagi kena kat kita. Minum, tak ada dengan mulut kita. Minum. Dan disebut dalam riwayat, dikatakan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi kata, Allah Taala kata kepada Nabi Musa, lam yataqarrab ilayya almutaqarribun bimithli alwara'i waz-zuhdi. Tidak ada suatu perkara yang mendekatkan kepada Allah di kalangan orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah seumpama dengan wara' dan juga zuhud. Nah. Dan disebut oleh Sayyidina Abi Hurairah, julasaullahi ghadan ahlul wara'i waz-zuhud. Orang-orang yang akan menjadi tetamunya Allah nanti adalah orang-orang yang wara' dan zuhud. Dua kelompok ini yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tengok ni. Kahmas, seorang imam, kata dia, aku telah melakukan satu dosa yang aku menangis disebabkan dosa tadi sejak 40 tahun yang dulu. 40 tahun dah tiap-tiap hari menangis sebab teringat dengan dosa dia yang satu dia buat. Dosa apa yang dia buat? Zalika annahu zarani akhun li fashtaraitu bidaniqin samakata manshwiyah. Saya beli dengan satu daniq. Daniq ni satu duit perak yang kecil lah. Saya beli ikan bakar dan kemudian kami makan sekali. Bila mana saudara saya main lawat saya, saya beli ikan bakar, kami pun makan. Falamma faragha akhaztu qit'ata tinin min jidari jarin li hatta ghasala yadahu wa lam astahillu. Walam astahillahu. Saya selepas kami makan, saya, dia kata, adik saya datang daripada jauh, mai lawat saya di kampung. Kemudian saya pun belilah ikan bakar dengan harga satu danik. Danik ni duit perak zaman tu, kecil. Yelah, dia kecil lah. Lepas saya beli, kami dah makan, saya buat apa? Saya nak basuh tangan saya, nak bagi cuci tangan saya, saya ambil dinding rumah tuan, apa ni, rumah jiran saya. Orang dulu kan buat rumah dengan dinding buat daripada tanah liat. Dia ambil dinding rumah kawan dia, dia pergi duk lap tangan dia, dia bagi kat saudara dia pula, pakai duk lap. Dan aku tak pernah minta izin dekat tuan rumah tadi. Itu dia. Macam mana? Dan aku menangis sampai sekarang, selama 40 tahun, bimbang dengan dosa yang aku lakukan tadi, adakah diampunkan oleh Allah ataupun tidak. Faham tak? Itu hanya ambil sikit tu saja. Ha, kita kalau dengar ayat ni, macam mana kita? Nah, lepas tu kena perhati balik harta kita, tengok balik apa yang kita telah buat. Kalau kita ada ambil harta orang lain, nah, jangan sayang dengan benda tu kalau bukan kita punya. Bagi balik. Nah, serah balik kepada yang sepatutnya, yang berhak kalau kita tahu dengan bekal tersebut. Karena jadi mangsa nanti siapa? Anak cucu kita. Anak cucu kita yang tak tahu nanti, dia pun akan tengok di atas geran. Kalau tu tanah, dia pun akan tengok dengan harta tadi hak kita punya, padahal kita curi. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kena jaga-jaga elok. Moga-moga Allah Ta'ala jaga keluarga kita, jaga diri kita semua daripada melakukan perkara tersebut dan juga mengambil yang haram
daripada apa ni harta yang Allah Taala berikan ni diberikan makan kepada keluarga kita, naudzubillah. Dan lebih lagi perkara yang apa ni termasuk juga yang syubhat dan sebagainya. Moga-moga kita termasuk di kalangan yang wara. Ni cerita tak habis lagi ni. Nah, ni baru sikit. Minggu depan kita sambung balik pada wa'azimatin kariyadatin mutabattila. Insya-Allah saya mohon ampun, mohon maaf. Nah, minggu depan kita akan sambung. Moga-moga Allah Taala berkati dan juga ampunkan dosa-dosa kita dan diberikan kebaikan kepada kita semua. Ada satu soalan ni ditanya. Nah, soalan Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah cara yang boleh menghilangkan penyakit waswas yang melampau? Boleh tak ustaz kongsikan cara nak rawat waswas yang keterlaluan? Contohnya waswas dalam bacaan solat, waswas ketika berwuduk. Waswas ni ada sebab, dua sebab. Kata ulama Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah disebut dalam kitabnya Nihayatul Zain, ada dua sebab waswas. Yang pertama, kurangnya iman. Yang kedua, kurangnya ilmu. Dua sebab. Kurang iman, kurang ilmu. Maka sebab tu waswas ni. Kerana waswas daripada syaitan. Waswas daripada syaitan. Jadi sebab tu ulama sangat marah dengan orang yang waswas. Kerana kalau dia layan waswas dia, bermaksud dia layan syaitan. Teman? Kena lawan. Baik. Sebab kerana kurang ilmu. Yang kedua sebab kerana kurang iman. Bila kurang ilmu, kena mengaji. Kena pergi mengaji. Nak bagi hilang waswas, kena mengaji. Tu ubat dia yang pertama. Yang kedua, kalau dah mengaji tapi waswas juga, maka dia kena banyak zikir. Kerana untuk nak kuatkan iman, kena zikir. Banyakkan zikrullah. Banyakkan salawat kepada Nabi SAW dan banyakkan istighfar. Ini ubat kepada waswas. Nah, ini ubat kepada waswas yang ampuh. Dan kemudian ada doa, nanti minggu depan saya akan bagi doa. Nah, doa untuk elak waswas tu kita akan bagi minggu depan insya-Allah. Nanti ingatkan saya balik, saya akan simpan soalan ni. Dan ada kawan-kawan kita yang waswas dia teruk, teruk sungguh. Sampai duduk dalam bilik ayak ni, sebelum keluar bilik ayak dia basuh bilik ayak semua. Sebab dia duduk bimbang ni, ada najis apa kat situ? Ada najis apa kat situ? Benda tak nampak, tapi dia gambarkan. Ini waswas. Dia akan gambar benda yang tak tergambar. Dan waswas ni biasanya berlaku kepada orang yang mengaji. Bila dia mengaji, kalau tidak ada wirid, tidak ada zikir, dia akan bertambah teruk waswas dia. Sebab apa orang-orang yang tak mengaji tak ada waswas? Kerana dia tak tahu wah-wah tu menatang apa. Hak tu ya. Dia nak main wah-wah apa? Dia tak mengaji. Nak kenai waswas apa? Ha? Sebab tu yang wah-wah ni biasanya berlaku pada orang mengaji. Orang yang reti, dia tahu waswas, dia tahu ni najis, ni tak boleh, ni tak boleh. Hak tu dia jadi takut. Dan waswas kalau tak dirawat, boleh hampir kepada kufur. Na'udzubillah. Dia akan sampai kepada peringkat dia akan was-was dengan Allah. Tu kalau tak dirawat. Dia ada was-was yang sampai peringkat dia hanya peringkat furuk sahaja. Dia was-was dengan apa ni, dengan sembahyang dia, dengan apa semua sekali. Was-was yang berat dia akan sampai kepada peringkat syaitan akan goda dia sampai tanya, siapa jadikan Tuhan? Ha tu. Tuhan ni siapa buat? Betul ke alam ni ada Allah Taala? Dia akan jadi was-was sampai tahap macam tu. Dan kalau tak dirawat dengan elok lagi, dia akan boleh jadi kufur dan dia akan sampai jadi gila. Nah, wah-wah ni termasuk nauk minal junun. Nauk kegilaan. Salah satu bentuk gila. Penyakit. Nah. Ada orang yang pernah angkat takbir saja sampai 6 jam. Angkat takbir 6 jam. Allah, dia ni tak lintah dia kata. Tak mai. Nah. Khosok ta'aruk dengan ta'yin tu tak main dia kata. Tahu main macam mana ni? Allah takbir 6 jam sampai terkeluar waktu. Ha? Ha. Ada yang tengok anjing kat mana pun semua dia samuk habis. Tak mana nampak anjing lalu semua dah samuk. Apa ke jalan-jalan pun dia samuk habis. Sampai lagi berat. Keluar gambar anjing dalam TV dia. TV-TV dia samuk. Ha, ni bukan cerita bohong ni. Betul. Ni cerita betul. Ada perempuan seorang ni. Nah, dia punya tahap teruknya dalam apa ni, dalam waswas sampai ke TV-TV pun dia samakkan ada anjing dalam TV tu. Tu dia. Dia duk ingat anjing duk dalam TV tu. Amin tu berat sekali. Jadi jangan layan waswas. Betul, sebagian ulama kalau tengok orang waswas ni dia marah betul. Nah, dan ada sekalian sebagian ulama lagi bila mana orang penyakit waswas ni mai, duduk dengan dia dia akan cerita tentang penyakit waswas, keluar waswas tu, hilang.
Nah, wah-wah ni berkait dengan iblis, berkait dengan syaitan. Nah, kalau kita layan waswah, maknanya kita ni duk layan syaitan pada waktu tersebut. Jangan layan syaitan. Jangan layan iblis. Nah, tinggalkan dia. Nah, kalau contohnya kita nak bagi elak waswah ni, antara penyakit contohnya Allahu Akbar, niat dah lagi, niat. Niatlah. Buat itu. Ambil wuduk. Kena tak ni? Kena. Dia beza dengan orang tak waswah ni. Orang waswah ni dia kena kata kena. Dia kena lawan diri dia. Tak payah duk sebut kena, kena. Sebut seorang-seorang ni orang kata gila. Ya. Cukup lagi. Sampai lagi. Sampai. Kena kata terus. Dia yang kena lawan diri dia. Dia kena sebut sendiri. Nah, semayang ni 3 ke 4. 3 ke 4. Ha, tu memang kita kalau kata, kalau kita semayang 3 ke 4, kita terlupa. Terlupa syak ni tak sama dengan was-was. Wah-wah ni dia setiasa. Semayang 2 rakaat pun dia ingat 1 rakaat. Lagi lihat 4 jadi 8. Terus pening seorang-seorang dia. Ha? Jadi macam mana dia nak buat? Dia kena lawan. Dia kena letakkan yang tetap bagi dia pada waktu sebut. Untuk dia tidak tambah lagi. Saya niat tak tahu semalam. Dia kerja was-was. Saya niat tak tahu semalam ni puasa ni. Niat. Macam tu. Sah tak ada niat tadi? Sah. Wuduk tadi sah. Tak ada tadi? Sah. Dah habis wuduk dah. Duk pikat lagi. Ha? Sah. Semuanya sah. Ha. Lepas tu sambil-sambil tu, berubat. Berubat dia macam mana? Wirid. Hadir majlis ilmu. Duduk dengan guru. Nah, belajar. Maka itu ubat kepada waswas yang paling ampuh. InsyaAllah. Setakat itu dulu. Qul qawli hadza astaghfirullahal'azim li wa lakum. InsyaAllah minggu depan saya bagi doanya. Doa waswas. Bukan doa suruh jadi waswas. Doa bagi elak waswas. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا زدنا علما ووسعنا رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والاخره من المقربين كثيرا النوال وحسن الفعل قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau silap salah.